Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat selalu ya buat sahabatku semuanya ya. Semoga dipanjangkan umurnya yang berkebulan ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, di pagi ini saya mau bikin resep simpel ya. Seblak godok bumbu mentah ya. Nah, di sini aku udah ada bahan-bahannya ya. Di sini ada sayur pas rubur lah ya ini namanya. Terus ada daun bawang, ada telur. Ini adalah mie telur Indonesia ya. Saya pakai sedikit aja. Di sini ada cumi ya, cumi kecil. Terus ada udang, ya ini udang dua. Terus ada bakso sapi, ada seafood. Terus di sini bumbunya nanti saya blender ya. Di sini ada kencur ya, satu pelundu besar ya. Bawang merah 1,5 siung, bawang putih ini kira-kira 2 siung lah ya. Terus ada cabe 1. Nah, untuk bumbu yang lainnya nanti menyusul ya. Air ya, ini biarkan mendidih ya. Satu mangkok nggak penuh ya, satu mangkok beras ya. Kira ini sudah ya. Kita tuang bumbunya ya. Kita ambil garam 1,5 sendok. Laiko sapi 1,5 sendok. Oke, udah mendidih, kita masukin semua. Kemudian kita telurnya kita kocok ya. Aku tambahkan bon cabe ya sedikit aja. Ya saja ya, kalau teman-teman nggak mau pakai nggak apa-apa. Kita masukkan mie. Kita masukin sayurnya. Tunggu mendidih ya. Siramkan telurnya ya. Cukup simpel sekali, cepat mateng, mengurangi minyak ya. Nah, tambahnya saus tomat ya, sama daun bawang. Nah, inilah ya seblaknya aku, cukup simpel sekali dengan bumbu mentah dan hanya direbus ya. Godok kalau orang Jawa bilang. Pokoknya enak pisan lah ya. Menghindari lenga Jawa. Sekian dulu ya video aku. Nantikan video aku yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.